chef profesional. Pasar malam di Desa Danasri, Cilacap, Jawa Tengah. Ramai banget. Ini yang kangen suasana desa seperti ini, guys. Ini ada baby piting. Ini termasuk pasar malamnya lumayan gede ya. Banyak street food yang dijual di sini seperti bakso, rusuk, minum-minuman ringan lainnya. Ya ini guys, banyak sekali jualan street food di sini ala-ala Korean food seperti hotpot, ada sosis goreng dan lain sebagainya. Nah ini Korean style, ini namanya udeng, ini udeng namanya. Udah mirip Korea tapi nggak tahu rasanya ya. Kelebangan udeng. Ya ini lempar keberuntungan. Ya. Hadiahnya lumayan ya guys ini. Banyak masuk YouTube. Iya, ternyata nggak bisa, mungkin sulit bagi dia. Takoyaki. Takoyaki. Iya. Takoyaki ala-ala Jepang. Tapi nggak tahu rasanya, perlu dicoba. Ini mbaknya yang jualan. Jangan-jangan dia master pernah kerja di Jepang. Wah, manggane main temen nih mas. Oh iya. Ini model-model Thailandan nih mas. Walah, masih di dunia kulineran street food ini. Ini ada tuku cat nanang karman bae ngiklan guys. Ya ini ada akustiknya ya, mungkin nanti ada artis interlokal. Masuk YouTube. Ini jualan kebab ya mbak? Iya betul. Ini ada yang antri. Berenaran di pasar malam Desa Danasri. Seperti chef profesional. Cuminya kayak seger loh ya, tapi guys, pasar malam yang ada di desa, night market. Ya, panas. Thank you.
Lajuan ya dong, zaman bian kali, ntar ya orang-orang lampu-lampu kayak gini ya. Orang-orang iya lah, anak kemajuan ya.